Swastiastu, jumpa lagi dengan aku Pandi di channel YouTube Pandi Tangkas Official, channel yang membahas mengenai tanaman. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau buat video tentang cara membuat turus. Nah, bagaimana fungsi turus dan bagaimana cara membuatnya, yuk simak video saya berikut ini. Oh ya guys, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pandi Tangkas Official supaya saya lebih semangat lagi untuk mengupdate video-video terbaru terkait dengan tanaman hias. Nah, bagaimana prosesnya, yuk simak video saya berikut ini. Nah guys, di tempat saya ini turus terbuat dari serabut kelapa halus guys. Nah, ini merupakan bentuk yang paling sederhana yang saya buat. Untuk kayunya sendiri ini terbuat dari kayu bambu, kemudian dilapisi dengan serabut kelapa halus dan diikat dengan benang nilon. Di sini saya menggunakan benang nilon yang berwarna coklat guys, supaya warna benangnya dengan serabut kelapanya itu menyatu guys dan tidak terlihat mencolok benangnya. Nah, ada juga kemasan turusnya menggunakan kawat seperti ini. Cuma kita perlu mengeluarkan biaya tambahan guys, biaya tambahan untuk membeli kawatnya tersebut. Nah, menurut saya lebih baik kita menggunakan atau membuat turus yang sederhana seperti ini. Fungsinya pun sama, sama-sama untuk rambatan tanaman. Nah, turus ini sangat cocok sekali untuk jenis tanaman merambat, misalnya seperti sirih, sirih gading, sirih putih. Yang penting tanamannya itu merambat guys, dan akarnya itu nanti melekat di turusnya tersebut. Nah, untuk tanamannya itu pasti dia akan mengikuti turusnya ke atas. Nah guys, di sini saya akan memperlihatkan beberapa tanaman koleksi saya yang saya pakaikan turus guys. Nah guys, di sini ada Philodendron Lemon. Di sini kemasannya ini sangat bagus guys, menggunakan turus. Ada juga sirih putih, ada juga ekor naga, Epiphrenum pinnatum memakai turus juga. Ini ada sirih manjula, ada enjoy, ada marble queen, silver, brazil, kemudian ada sirih gading. Saya pakaikan turus juga. Oh ya guys, turus yang paling alami itu adalah ini, dari tanaman hidup guys. Ini saya sengaja nanam sirih gadingnya di tanah dan saya rambatin ke pohon mangga guys. Nah, kalau kalian tidak sempat untuk buat turus ataupun tidak punya bahan untuk bikin turus, kalian tinggal tanam di tanah, misalnya di bawah pohon seperti ini. Nanti dia akan merambat guys ke atas. Seperti ini contohnya. Dia akan merambat ke atas mengikuti batang pohon kelapa. Nah, di sini juga janda bolong atau Monstera acuminata saya juga pakaikan turus.
baik terus dengan kawat maupun dengan cara sederhana seperti ini. Fungsinya sama saja sebagai rambatan dari tanaman. Ya. Nah guys, kita langsung saja praktek bagaimana proses membuat turus secara sederhana saja tanpa menggunakan kawat. Yuk simak video saya. Nah guys, adapun bahan yang perlu kita siapkan dalam proses membuat turus, yang pertama adalah kayu. Nah di sini saya menggunakan bilah bambu guys sebagai tongkat turusnya. Kalian boleh menggunakan kayu jenis apapun, yang penting dia lurus guys, tidak bengkok kesana kesini, yang penting dia lurus. Kemudian benang nilon, usahakan benang nilonnya itu berwarna coklat guys, supaya nanti warnanya itu menyatu sama serabut kelapanya ini. Kemudian yang ketiga ada gunting, kalian boleh menggunakan gunting atau pisau nanti untuk memotong benang tersebut. Kemudian nih yang paling penting adalah serabut kelapa. Nah kalian bisa beli serabut kelapa halus di toko-toko tanaman guys. Toko-toko tanaman itu saya beli waktu ini sekarung itu 20.000 guys, sekarung 20.000, dan bisa jadi puluhan turus guys kalau kita serius membuatnya sendiri tanpa harus membelinya. Oke guys, kita langsung saja bagaimana proses pembuatan turusnya. Nah kita tinggal bentuk mengikuti dengan ininya, apa namanya tuh, mengikuti dengan kayunya guys atau bilah bambunya. Kita ikuti saja ininya. Kita ikuti bentuk ininya, kayunya. Ya, kemudian ikat. Kemudian ikat seperti ini. Ya. Kemudian ini dilingkar-lingkarkan seperti ini. Seperti ini guys, sangat mudah sekali. Kalian bisa praktekkan di rumah. Paling cuma 2 menit guys untuk membuat ini. Sangat cepat. Oke. Kita lagi ini. Arahin benangnya ke atas. Kalau kurang gemuk kita tambahkan lagi serabut kelapanya guys. Oke, tinggal kita ikat. Nah, kita potong bagian ujung-ujung ini ya. Kita rapikan juga bagian yang serabut kelapanya yang kurang rapi.
Nah guys, kita sudah selesai membuat satu turus. Nah caranya sangat mudah bukan? Tidak ada 2 menit kita sudah selesai membuat satu turus seperti ini. Oh ya, kalian bisa menjual turus ini seharga 5.000 guys. Kalau saya jualnya ini 5.000 guys. Sudah sangat rapi dan kita tinggal pasang di pot dan dipasang juga tanamannya guys. Mungkin sekian dulu video dari saya terkait dengan proses bagaimana cara membuat turus. Semoga video saya bermanfaat. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe channel YouTube Pandi Tangkas Official. Jangan lupa share. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. See you next time guys.